Ya, Anda kembali di Ainews Today, pemirsa. Ini ada peristiwa lucu dan menggemaskan ya, yang viral begitu. Kita juga sering nih lihat di sosial media. Yeah. Saat pelaksanaan sholat tarawih di Aljazair, ada seekor kucing yang naik ke pundak imam yang sedang memimpin sholat. Ya, kita langsung lihat aja nih videonya, pemirsa. Diketahui momen ini terjadi di Masjid Abu Bakar Al-Siddiq Aljazair. Saat itu Imam Sheikh Walid Mehsas sedang memimpin sholat tarawih, namun tiba-tiba seekor kucing lompat dan hinggap di tangan Sheikh Walid. Bahkan sang kucing ini melanjutkan aksinya dan naik hingga ke pundak, kemudian mengendus wajah sang imam. Sheikh Walid ini tampak nggak terganggu ya, dan sempat membelai kucing sambil tetap melanjutkan bacaan sholat. Video ini, pemirsa, langsung viral di media sosial dan mendapat respon positif dari netizen. Para netizen memuji perlakuan Imam Sheikh Walid kepada kucing itu yang dianggap sangat manusiawi.